Jadi di sini kita mau mencoba untuk ini ya, trek-trekan atau balap liar cuy ya, sama anak saya tuh. Nah, kita cek. Gila, dia ada tadi geber-geber cuy, geber-geber motor monster ini guys ya. Tapi siapa yang menang, kita lihat saja ya. Sebelum kalian menonton video ini, pastikan sudah mensubscribe channel ini. Jika belum, kalian tekan dulu tombol merah yang ada tulisan subscribe. Selanjutnya, kalian tekan tombol lonceng agar tahu video baru menarik lainnya. Terima kasih, selamat menonton. Halo semuanya, kembali lagi di channel Arya Wirama. Ya, terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan mereview mod Busit lagi ya. Dan kali ini kita akan mereview sebuah mod motor ya, motor yang sangat fenomenal cuy, sangat kencang ya, sangat gagah perkasa cuy. Oke, ini adalah mod dari Kawasaki Ninja H2R ya. Nah, oke, jadi sebelum mulai video ini, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel, silahkan di subscribe terlebih dulu guys. Ya, jangan lupa untuk dinyalakan lonceng guys ya, agar kalian selalu ada video terbaru menarik ya untuk kalian semua. Dan jika kalian sudah subscribe, jangan lupa untuk di share guys ya video YouTube Arya Wirama sebanyak-banyak ya guys. Oke, langsung saja kita mulai untuk review mod Skuida. Iya, jadi di sini kenapa lagi diberhentiin guys ya si anak Saep cuy, Satria F ya. Jadi di sini kita mau menantang ini ya, menantang kecepatan keunggulan motor ini ya, motor H2R ini cuy. Oke, jadi ini kayaknya ngajak bergeber dari tadi cuy, anak Saep sama Satria F ya. Jadi udahlah, kita tantang aja untuk balapan nih ya, trek-trekan, trek lurus nih cuy. Oke. Jadi ini kita berhenti nih di belakang tuh, udah pada ngantri ya. Benernya buat kita test speed cuy. Oke. Jadi ini hanya game ya guys ya, jangan ditiru untuk diri nyata. Oke, langsung saja kita mulai untuk balapan liarnya guys. Oke, jadi di sini ayo kita balapan. Saep. Oke. Jadi di sini kita suruh jalan duluan ya. Nah, kita geber ya sampai depan ya. Oke, agak jauh. Nah, oke, kita tes. Sudah di 70. Wuh, knalpotnya kan gila, kaleng-kaleng tuh langsung aja sekali tuh bener-bener. Wuh, di 150 guys, suaranya ngeri kali guys ya. Buset, ayo kita kejar lagi bocah Satria F-nya. Mana tuh dia, kebelah kiri ya. Aduh, wow. Jadi kita tetap tadi menang ya balapannya ya. Kalau dikasih dulu nih, ya. Dikasih surga dulu. Nah, kita ketemu lagi nggak ya nih kira-kira? Oh, gak ada lagi cuy. Udah takut kali, udah pulang ke rumah kayaknya guys. Udah nggak nongol lagi anak Saepnya guys. Nah, coba kita lihat. Nah, jadi kalau misalkan ini modnya ini cukup sangat kencang banget guys ya. Jadi kalian enakan nih trek-trekannya di ini ya, di Tol Suramadu atau di lurusan yang paling menurut kalian tuh panjang luas ya. Jadi biar kalau misalkan kita salip-salip nggak tergelincir cuy. Oke. Jadi di sini kita sambil ngevlog-ngevlog aja ya, tes untuk motornya cuy. Nah, di sini juga speedometer gerak guys ya. Tuh jarumnya ya, kita gas tuh. Oke, terus untuk di lampu nyala ya, untuk di speedometer tuh. Oke, kita nyalain lampu ini, nyala cuy. Nah, jadi ini kayak ini ya, kayak film anak jalanan cuy. So, kita masuk dulu sini guys. Oke, masuk ke sekolahan, pamer dulu ya sama anak sekolahan. Kita ajakin cewek-cewek sekolahan cuy, nyata lagi libur guys ya. Nggak jadi deh kita ajak jalan-jalan aja cuy. Nah, terus kalau di sini fiturnya cuman itu aja ya, kita kecepatan doang sih yang paling diunggulkan ya. Dan dia desain bodinya ini mantap kali guys ya. Nih kita lihat di zoom aja ya. Oke, dari tampilannya mirip banget ya
dengan H2R aslinya cuy. Tuh rangkanya berwarna hijau ya, rangka besinya, terus dari fairingnya ya, dari matanya juga tuh tampilannya keren kali guys, kalian wajib coba tuh ya. Velgnya juga memakai velg ini ya, velg orinya cuy, bintang-bintang ya, segi palang 5 ya. Terus knalpotnya sudah memakai itu ya, knalpot racing cuy, yang sangat ngebas ya, yang harganya jutaan guys. Oke, bukan kaleng-kalengnya, bukan bergeledek cuy soalnya. Oke, terus kita langsung coba untuk tes lampu rem ya. Lampu rem enggak terlalu kelihatan ya, cuman kalau misalkan dinyalain ini kelihatan ya kalau lampu ya. Oke, mungkin mengikuti konsep dari motor ini ya, motor balap liar cuy ya, enggak ada lampu sama sekali ya. Oke, jadi keseluruhan di mod kali ini sangat mantul guys, kalau kalian mau anak jadi anak ngevlog juga bisa tuh ya tuh. Oke, jadi sambil kita jalan-jalan ya, kalian ngevlog yang suka motovlogger nih wajib kalian coba nih cuy. Nah, enaknya begini jalan-jalan ya, sambil cerita-cerita masalah cewek, masalah uang, masalah ini, konsultasi nih, konsultasi bucin-bucin ya. Tuh, untuk di suaranya juga mantap guys nih, kita coba dengerin ya, kita coba geber ya. Nih kita rem tangan dulu. Nah, kita geber coba. Gila, keren kali guys. Keren kali guys ya. Tuh, coba kita dari luar nih suaranya. Gila galak banget guys ya. Nih kita coba langsung lepas ya rem tangannya. Tuh enak kali guys, gila tarikannya juga tuh ya. Dan saya suka ini suara knalpotnya langsung menggelegar gitu ya ketika ditarik cuy. Mantap jiwa dan raga cuy. Wajib banget nih ya, rekomen motor gede yang wajib kalian coba ya, yang ada di wajib ada di garasi kalian cuy, garasi maksudnya. Spionnya juga gerak guys ya, bukan tempelan dong tuh. Jadi kalau misalkan ada bocah satria lagi tadi bisa kita kita bisa ajak balapan lagi ya. Oke, keren kali guys ya. Oke guys, jadi sekian dulu guys ya untuk di review mod busit kali ini guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya guys ya. Jangan lupa untuk komen-komen dan share terus video YouTube Aryo Brama. Sampai jumpa di video berikutnya guys ya. Sampai jumpa. Dadah.